Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Candy Lovers, channel yang akan membahas seputar sinopsis dan prediksi buku harian seorang istri. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, dimohon untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari channel ini. Di episode kali ini kita akan menyaksikan adegan-adegan yang sangat menegangkan, di mana Nana mengatakan kalau Mas Dewa merasa sakit, aku juga pasti merasakan hal yang sama. Dan setelah itu Dewa langsung memeluk Nana sambil berkata dalam hatinya kalau Dewa semakin merasakan betapa besarnya cinta Nana kepada dirinya ya guys. Dan di saat Dewa dan Nana datang ke rumah Bu Nawang untuk melayat, sontak saja Dewa terkejut melihat foto Bu Nawang bersama Pasha. Dan Dewa langsung menanyakan pada Sari dan si Alia. Dan Dewa langsung mengatakan apakah Pasha anak dari Bu Nawang. Namun perlahan demi perlahan identitas Pasha akan terbongkar juga ya guys. Dan akankah Bu Sari memberitahu secepatnya pada Dewa tentang Pasha yang sebenarnya? Di adegan selanjutnya, di saat Dewa akan pulang, lagi-lagi si antagonis Kevin tidak berhenti mencari keributan bersama Dewa. Dan kali ini si Kevin memancing emosi Dewa saat Dewa menyetir mobilnya. Dan Kevin menantang Dewa untuk menabrak dirinya. Namun akankah Dewa menabrak si Kevin guys? Tapi sepertinya Dewa tidak terpancing emosi ya guys, karena Nana terus mengatakan agar jangan melakukan hal itu. Untuk kelanjutannya, jangan lupa saksikan terus buku harian seorang istri hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.